Hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan hari ini kita akan lihat apakah perkara menarik dalam MIUI 11, iaitu sistem operasi terbaru daripada Xiaomi yang dibina berasaskan Android 7.0 Nougat sehinggalah Android 10. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apa yang baru dalam MIUI 11. Yang pertama adalah pada bahagian display, yang mana peranti ini kini menyokong dark mode secara keseluruhan sistem dan juga mempunyai sokongan global dark mode yang akan memaksa aplikasi yang tidak menggunakan dark mode menjadi dark mode. Fungsi ini juga kini tidak lagi terhad kepada beberapa peranti, malah semua peranti yang menjalankan MIUI 11 akan menyokong dark mode ini. Kemudian adalah aplikasi Mi Share. Mi Share ini adalah aplikasi perkongsian fail antara peranti bagi menggantikan Mi Drop. Apa yang menarik dengan Mi Share ini adalah ia kini tidak terhad kepada peranti Xiaomi sahaja, malah menyokong peranti lain seperti Vivo, Realme dan Oppo. Kemudian, kita kembali kepada bahagian display, yang mana ambient display kini mempunyai lebih banyak pilihan untuk diubah sesuai dan punya lagi banyak rekaan. Ambient display pada peranti Xiaomi dimulakan dengan Mi 9 dan juga Mi 9 SE dan ketika itu, tetapannya adalah amat terhad dan tidak banyak pilihan customization yang boleh kita pilih. Kini dalam MIUI 11, kita boleh mengubah pelbagai perkara termasuk edge lighting seperti peranti Samsung. Seterusnya adalah rekaan serba baru. Jika anda lihat, ikon di sini adalah lebih flat dan lebih kemas, sedap saja mata memandang. Tidak lupa juga, Xiaomi kini mengikut jejak langkah Google yang mana menggunakan font yang selari pada keseluruhan sistem. Jika Google menggunakan Google Sans, Xiaomi menggunakan font yang dinamakan sebagai Mi Line Pro. Kemudian kita akan lihat pada animasi dan juga prestasi. Dari segi animasi, kita akan lihat animasi setiap aplikasi yang dibuka adalah lebih pantas. Peralihan apabila kita menukar antara aplikasi dan aplikasi juga adalah lebih seronok. Kita tidak akan rasa sebarang masalah lengah masa dan sebagainya. Tidak semua peranti Xiaomi yang menjalankan MIUI 11 akan menjalankan Android 10. Tapi sebabkan ini adalah peranti Mi 9 dan ia menjalankan Android 10, Google telah menegaskan mana-mana peranti baru dengan Android 10 perlu menggunakan kawalan gesture yang ditetapkan oleh mereka dan tidak boleh digunakan gesture daripada pengeluar itu sendiri. Jika anda lihat dalam tetapan ini, tiada pilihan kawalan gesture lain kecuali kawalan gesture Android 10. Tapi Xiaomi telah menambah satu bahagian menarik yang mana kita boleh tatal pada bahagian atas ini untuk membuka burger menu pada aplikasi yang menyokongnya. Kemudian mari kita lihat aplikasi Gallery pula. Aplikasi Gallery pada MIUI 11 kini telah dikemas kini dan lebih mirip kepada Google Photos atau juga seperti aplikasi Photos dalam iOS, yang mana mempunyai pelbagai perkara-perkara menarik yang akan disusun secara automatik seperti memories, clips, light trails, studio lighting, collage dan pelbagai perkara lain. Kemudian adalah security. Security MIUI 11 kini adalah lebih pantas dan daripada pengalaman penggunaan saya daripada Mi 9 dengan MIUI 10 dan MIUI 11, prestasi pengimbas sayap jari dan pengecaman wajah adalah berkali ganda lebih pantas, contohnya seperti ini. Ia mengingatkan saya terus seperti peranti OnePlus 7 Pro. Tatal saja, sentuh saja dan ianya akan tambah laju. Akhir sekali adalah Mi AI 2.0. Mi AI 2.0 adalah pembantu digital daripada Xiaomi di pasaran di China. Dalam antara muka Mi AI 2.0 ini, ia melihatkan antara muka seakan Apple HomeKit dan juga gabungan Apple Shortcut yang mana menawarkan pelbagai fungsi seperti cuaca, membuang memori, kenderaan, saham dan pelbagai lagi. Bukan itu saja, apabila kita menekan butang pembantu digital di bahagian sisi ini, ia akan memaparkan dalam bahasa Inggeris dan boleh mengenal pasti bahasa Inggeris. Tapi sayang sekali, Mi AI 2.0 hanya memahami bahasa Mandarin saja buat masa ini dan tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa lain. Jadi itu sahaja perkara menarik yang saya temui dalam MIUI 11 pada Xiaomi Mi 9. MIUI 11 versi global akan mula diedarkan pada 22 Oktober sehingga Disember tahun ini, bermula dengan Pocophone F1, Redmi Q20 dan banyak lagi peranti. Layari laman web amans.my untuk ketahui maklumat lanjut. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.